tahun ke ni? Hotel dah betul. Mana pula? Dewa. Ni dewan besar hotel ni mana, dek? Orang besar kena cari dewan besar juga ke, makcik? Lah, kita tanya. Hotel besar, makcik. Buat apa nak cakap? Hotel besar, makcik. Budak ni banyak pula lawyer buruknya ni. Kalau aku nak cari pasar besar, hospital besar, aku tak datanglah hotel ni. Makcik nak cari dewan besar. Nak cari dewan besar buat apa? Kat situ, semua orang muda-muda je. Orang tua-tua tak masuk tempat-tempat macam tu, makcik. Main kutu ke kat situ? Ada pula main kutu. Dek. Ya, makcik. Cik Romi tu penyanyi rap tu kan? Kenapa pun makcik ni? Makcik ni mengikut peredaran lah, makcik. Sabar, makcik. Baik. Betulnya makcik dapat jumpa dengan anak ni. Anak pula Cik Romi. Cik Romi, dewan besar sini mana? Makcik nak pergi sana buat apa? Makcik ada show. Ha? Makcik ada show. Makcik ada show? Amboi, sejak bila pula? Ramai dah sekarang ni. Acik muda ni semua bawa mak pergi buat show, ya? Mana pula mak saya dah lama meninggal. Makcik tak temankan anak ke? Tak adalah makcik yang nak buat show. Makcik dah buat show? Show makan ke magic show? Budak ni kasi naik darah orang pula. Jangan awak ingat awak aja orang muda je boleh menyanyi. Ingat kita tak boleh perform ke? Tak boleh buat show? Ni, awak biasa ke buat show depan PM, depan VIP, depan Agong, depan Sultan? Makcik. Depan Agong, PM, Sultan, tak pernah, makcik. Makcik pernah ke? Itulah. Takkanlah tak pernah pasal itulah. Tak kenal ke siapa ni? Macam manalah saya tak boleh kenal. Makcik siapa? Ingatkanlah panjang tadi dah kenal. Kalau nak tahu, ialah Yunis Ibu. Yunis Ibu. Rupanya. Dahlah, aku bebel dengan kau nanti lambat aku nak buat show. Lalu sikit, tepi sikit biar aku cari sendiri. Makcik minta lalu sikit. Lalu banyak, makcik. Sikit lah. Makcik. Apa? Makcik dulu ni penyanyi lah. Penyanyi lagu-lagu patriotik tu. Patriotik? Patriotik tu apa, makcik? Contoh, makcik. Contoh, penyanyi patriotik macam lagu Putra Puteri. Putra Puteri Negara Jaya. Makcik ni dulu lelaki ke? Ada pula. Itulah gaya lagu patriotik mesti menyanyi dengan semangat. Dah lah aku nak pergi cepat. Makcik. Apa lagi? Ya, makcik nak pergi awal buat apa? Orang show belah malam. Kenapa pergi siang-siang? Matahari pun tak terbenam lagi. Memanglah. Dah jadi kebiasaan orang veteran kalau nak pergi show 2-3 jam sebelum show, dia dah muncul. Bukan macam hati-hati baru. 2-3 jam lepas show pun dia tak muncul-muncul. Dah, aku nak pergi. Nanti kan lambat pula. Makcik. Apa lagi? Give me file, makcik. File? Give me file.